Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Rabani. Saya dari kelas 9B, nomor absen 36. Di video ini saya akan menjawab beberapa soal matematika mengenai kesebangunan dan juga kekongruenan. Nah, jadi langsung saja soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari kesebangunan. Oke. Kesebangunan adalah hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat yang perlu dipenuhi apabila suatu bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama yaitu sudutnya yang bersesuaian itu sama besar, serta panjang sisinya yang bersesuaian itu perbandingannya sama atau senilai. Oke, jadi itu dia dua syarat apabila suatu bangun datar dikatakan sebangun. Selanjutnya, notasi dari bangun datar yang sebangun itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian dari kekongruenan. Kekongruenan adalah hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Nah, dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa ada dua syarat juga yang perlu dipenuhi apabila suatu bangun datar dikatakan kongruen. Nah, yang pertama yaitu ketika sudut-sudutnya bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Itu adalah dua syarat apabila suatu bangun datar dikatakan kongruen. Nah, untuk notasinya itu dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, jadi kekongruenan dan kesebangunan ini memiliki hubungan di mana suatu bangun datar yang dikatakan kongruen itu sudah pasti sebangun. Namun, bangun datar yang sebangun itu belum tentu dikatakan kongruen. Kenapa seperti itu? Karena syarat-syarat dari kekongruenan itu telah menyangkut semua isi dari syarat-syaratnya kesebangunan. Namun, syarat-syarat dari kesebangunan itu tidak menyangkut keseluruhan dari isinya syarat-syarat kekongruenan. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, jadi selanjutnya soal nomor tiga yaitu perhatikan gambar berikut ini. Tentukan panjang dari PQ dan juga buktikan syarat dari kesebangunan. Oke, kita akan menjawab soal nomor 3 bagian A terlebih dahulu, yaitu mencari panjang PQ. Namun, sebelum kita mencari jawaban dari panjang PQ, kita harus menuliskan dulu di hal. Namun, sebelum kita menulis panjang dari PQ, kita harus menuliskan hal-hal yang diketahui pada gambarnya. Di sini diketahui bahwa panjang persegi panjang AB itu adalah 16 cm. Dan panjang dari AD pada persegi panjang ABCD itu 4 cm. Saya tuliskan panjang AD 4 cm. Nah, panjang AD di sini yaitu sebagai lebarnya, sedangkan panjang AB itu sebagai panjang dari persegi panjang ABCD-nya. Panjang dan juga lebar. Nah, selanjutnya panjang dari SP atau PS. Panjang dari PS pada persegi panjang PQRS itu adalah 6 cm. Nah, di sini 6 cm itu sebagai lebarnya. Kemudian panjang dari PQ. Nah, ini adalah hal yang akan kita cari. Berapa? Untuk mencari panjang PQ, kita akan menggunakan konsep kesebangunan.
yang mana salah satu syarat dari kesebangunan yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai atau sama. Nah, di sini kita akan membandingkan lebar dengan lebar dan panjang dengan panjang. Atau lebih tepatnya kita akan membandingkan panjang dari persegi panjang ABCD dengan PQRS. Panjang AB itu sebanding dengan panjangnya PQ. Sehingga kita akan tulis AB per PQ sama dengan panjang dari atau lebar dari persegi panjang ABCD, yaitu panjangnya AD. Kita tulis di sini AD itu senilai atau sebanding dengan panjangnya PS. Sehingga kita tulis di sini AD per PS. Oke. Kita masukkan nilainya masing-masing. Panjang AB 16 cm, kita tulis 16. Per panjang PQ belum diketahui, kita akan misalkan dengan simbol X. Kemudian kita cari sama dengan nilai AD-nya adalah 4 cm. Kita masukkan nilainya 4. Kemudian panjang dari PS yaitu 6 cm kita masukkan ke persamaan ini. Kemudian kita akan mengalikan silang antara panjang AB dengan PS, kemudian panjang PQ dengan AD. Nah, berarti kita akan mengalikan nilai 16 dengan 6 dan juga X dengan 4. 16 dikali 6 hasilnya 96. 4 dikali X hasilnya adalah 4X. Nah, maka nilai X adalah 96 dibagi dengan 4. Hasilnya 24. Nah, 24 adalah panjang dari PQ. Jadi kita dapat tuliskan bahwa panjang dari PQ itu adalah 24 cm. Selanjutnya, untuk soal nomor 3B yaitu membuktikan syarat dari kesebangunan. Nah, syarat dari kesebangunan itu ada dua. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Dan syarat yang kedua yaitu perbandingan yang senilai antara sisi-sisi yang bersesuaiannya. Oke, pertama kita akan membuktikan syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah persegi panjang ABCD dengan PQRS ini sebangun? Nah, sudut dari persegi panjang ABCD itu semuanya adalah 90 derajat karena setiap sudutnya itu berbentuk siku-siku. Sifat dari persegi panjang yaitu setiap sudutnya adalah siku-siku sehingga besarnya adalah 90 derajat. Sedangkan pada persegi panjang PQRS juga sama. Di sudut P-nya 90 derajat, sudut P-nya 90 derajat, di sudut R-nya 90 derajat, dan di sudut S-nya 90 derajat. Sehingga dapat kita tuliskan sudut A sama dengan sudut B. Sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Kemudian sudut D sama dengan sudut P, sama dengan sudut I, sama dengan sudut R, sama dengan sudut S. Yang mana semuanya adalah besarnya 90 derajat. Jadi, dua bangun datar ini telah memenuhi syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Selanjutnya kita akan membuktikan syarat yang kedua yaitu perbandingan yang senilai antara sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, di sini sisi-sisi yang bersesuaian yaitu panjang AB dengan panjang PQ atau panjang AD dengan panjang PS. Karena kedua panjang tersebut memiliki nilainya masing-masing. Panjang AB itu sebanding dengan panjang PQ. Kita masukkan nilai AB-nya yaitu 16 dan panjang PQ-nya 24.
Selanjutnya kita akan menyederhanakannya dengan membagi 8 sehingga hasilnya menjadi 2/3. Kemudian kita akan membuktikan dengan panjang yang lain, contohnya seperti pada panjang AD dengan panjang PS. AD per PS, kemudian kita masukkan nilainya, panjang AD itu 4 dan panjang PS-nya adalah 6. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya menjadi 2/3. Nah, jadi perbandingan antara persegi panjang ABCD dengan PQRS itu adalah 2/3. Kemudian dapat kita tuliskan seperti ini. Persegi panjang ABCD itu sebanding dengan persegi panjang PQRS. Yang mana perbandingannya adalah 2/3. Jadi, kedua bangun datar ini telah memenuhi syarat kesebangunan sehingga dapat dikatakan kedua bangun datar ini sebangun. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal yang nomor 4. Nah, oke, jadi ini dia soal yang keempat, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga EFG. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa dua buah bangun datar itu sebangun, ada dua syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Dan yang kedua syaratnya yaitu perbandingan sisi, panjang sisi-sisinya senilai atau sama antara bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lain. Nah, jadi kita akan membuktikan untuk syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar antara segitiga ABC dengan segitiga EFG ini. Untuk mempermudah kita dalam menghitung, kita akan merotasi segitiga EFG ini 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Namun sebelum itu kita akan menggambar dulu segitiga ABC-nya di sini. Oke, jadi kita bakal merotasi segitiga EFG ini sebesar 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, kita pindahkan ke sebelah sini. Rotasi 180 derajat. Sehingga segitiganya akan menjadi seperti ini. Kemudian sudut antara EG-nya itu adalah 4 cm. Ini kita bakal tulis 4 cm. Kemudian sudut antara GF-nya adalah 8 cm. Kita tulis 8 cm. Selanjutnya sudut EF itu adalah 7 cm. Kita tulis 7 cm. Jadi kita akan membuktikan syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah segitiga ABC ini memiliki sudut yang sama dengan segitiga EFG? Oke, sekarang kita akan buktikan. Di sini sudut ABC itu adalah 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat secara berturut-turut. Kita lihat ke segitiga EFG.
sudut E 90 derajat, sudut F-nya 30 derajat, sudut G-nya 60 derajat. Nah, sama nih dengan segitiga ABC, berarti sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, sehingga dapat kita tuliskan bahwa sudut A itu senilai sudut yang 90 derajat di FG itu adalah sudut E. Sudut E. Kemudian sudut B itu senilai dengan sudut F karena sama-sama 30 derajat di dalam segitiganya. Kemudian sudut C itu senilai dengan sudut G. Sehingga kita tuliskan sudut C sama dengan sudut G. Oke, jadi ini dia bukti bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar antara segitiga ABC dengan segitiga EFG. Sekarang kita akan mencari perbandingan sisi-sisinya yang senilai. Sekarang kita bakal buktikan. Nah, kita akan mengambil salah satu panjang sisi dari segitiga ABC. Contohnya segitiga AB. Segitiga AB itu terletak di sudut antara sudut 90 derajat dengan 30 derajat. Nah, sekarang kita bakal cari yang setara dengan panjang AB, yaitu yang terletak di sudut 90 derajat dengan 30 derajat juga. Sehingga dapat kita tuliskan panjang AB per panjang EF, karena panjang EF itu terletak di antara sudut 90 derajat di sini dengan 30 derajat. Di sini 90 derajat juga. Nah, panjang EF. Panjang AB berapa? 3,5 kita masukkan nilai ini. Panjang EF 7 cm kita tulis di sini. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan kedua panjang ini sehingga hasilnya menjadi 1/2. Adalah, nah, 1/2 atau 1:2 ini adalah perbandingan antara panjang AB dengan panjang EF. Sekarang kita bakal coba buktikan dengan panjang yang lain, yaitu contohnya dengan panjang AC, yaitu yang panjang yang terletak di antara sudut 90 dengan 60 derajat. Maka kita akan mengambil panjang EEG ya, karena dia juga terletak di sudut 90 derajat dengan 60 derajat. Oke, kita tulis panjang AC per panjang EG. Panjang AC-nya adalah 2 cm. Panjang EG adalah 4 cm. Ini ya, 4 cm. Nah, kita sederhanakan hasilnya adalah 1:2 juga sama. Sekarang kita bakal buktikan panjang yang terakhir, yaitu panjang BC dengan panjang FG ya. Panjang BC-nya berapa? Panjang BC per panjang FG. Panjang BC panjang BC itu 4 cm, kita tulis 4 cm. Panjang FG-nya 8 cm, kita tulis di sini nilainya 8. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah setengah. Oke, perbandingan panjang BC dengan FG itu setengah, kemudian AC dengan EG setengah, panjang AB dengan EF setengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC panjangnya itu senilai atau sebanding dengan panjang segitiga EFG, yaitu panjang sisinya perbandingannya adalah 1:2. Ini adalah perbandingan sisi-sisi yang senilai antara segitiga ABC dengan segitiga EFG. Nah, jadi ini dia untuk pembahasan soal yang nomor 4. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Perhatikan soal berikut. Diketahui segitiga PQR dan segitiga STQ itu sebangun. Tentukan nilai QT. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada dua bangun segitiga, yaitu segitiga PQR dan juga segitiga STQ. Yang mana diketahui pada soal bahwa kedua bangun datar itu sebangun. Nah, di sini yang ditanya yaitu nilai QT. Untuk mencari nilai QT, kita dapat menggunakan konsep kesebangunan. Nah, di dua buah bangun segitiga ini
telah ada tiga nilai yang telah diketahui, yaitu nilai panjangnya PT, nilainya panjangnya ST, dan juga PR. Untuk menggunakan konsep kesebangunan, kita harus mengingat kembali bahwa nilai PR dengan ST itu berarti perbandingannya senilai. Nah, berarti perbandingan yang senilai dengan panjang kita adalah PQ. Oleh karena itu, kita akan mencari nilai PQ-nya terlebih dahulu. Kita tulis dulu nilai PR per ST sesuai konsep kesebangunan ya. Nah, untuk mencari nilai PQ berarti kita tulis PQ per QT. Apa yang kita cari juga. Nah, di sini diketahui bahwa nilai PQ itu adalah X. Maka nilai QT itu berapa? Nah, nilai PQ itu adalah penjumlahan antara panjang PT dengan panjang QT. Kita bisa tuliskan seperti ini. PQ sama dengan PT ditambah dengan QT. Kita masukkan nilainya. PQ sama dengan X. Kita substitusikan dengan X. Kemudian PT kita substitusikan dengan nilainya yaitu 3, dan kita tuliskan kita saja. Nah, di sini akan kita pindahkan ruasnya nilai 3 ke sebelah kiri. Yang tadinya positif maka akan berubah menjadi negatif. Jadinya x min 3. Nah, ini adalah nilai dari kita. Kita akan substitusikan nilai kita-nya ke persamaan ini. Nilai PR kita masukkan yaitu 12. Kemudian nilai ST-nya yaitu 8 cm kita masukkan. Kemudian nilai PQ-nya kita substitusikan dengan simbol X. Dan nilai QT-nya kita substitusikan dengan X min 3. Sehingga menjadi X per X min 3. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita akan kalikan silang. 8 dikali X dan 12 dikali dengan X min 3. 12 dikali X min 3. Kita tulis di sebelah kanan aja ya. 12 dikali dengan X min 3. Dan 8 itu dikali dengan X. 12 dikali X hasilnya 12X. 12 dikali min 3 hasilnya minus 36. Sama dengan hasilnya adalah 8X. Nah, kemudian kedua bilangan ini akan kita pindahkan ruasnya ya. Minus 36 akan kita pindahkan ke ruas kanan dan 8X akan kita pindahkan ke ruas kiri. Oke, jadi kita tulis 12X, 8X pindah ke ruas kiri yang tadinya nilainya positif maka akan berubah menjadi negatif karena dipindahkan. Begitu juga dengan nilai 36 ketika dipindahkan ke ruas kanan maka yang tadinya negatif akan menjadi positif. Kita tuliskan hasilnya 36. 12X dikurang dengan 8X hasilnya adalah 4X sama dengan 36. Maka nilai X adalah 9 cm. Oke. Nilai X itu sama dengan nilai PQ. Sehingga nilai PQ adalah 9 cm. Oke. Ini kita telah menemukan nilai dari panjangnya PQ. Sekarang tentukan nilai kita. Kita akan mencari nilai kita yang ditanyanya pada soal. Oke, sekarang kita akan masukkan nilai 9 cm ini ke persamaan ini ya. PQ sama dengan PT ditambah dengan kita. PQ nilainya 9 cm, kita tulis 9. Sama dengan nilai PT yaitu 3 cm, kita tulis di sini 3. Ditambah dengan QT. Nah, nilai QT adalah 3. Nilai 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga yang nilainya positif jadi negatif. Jadi 9 dikurang dengan 3. Nilai QT sama dengan 6. Oke. Jadi nilainya adalah 6 cm.
Oke. Jadi itu dia jawaban untuk pertanyaan soal yang nomor 5. Jadi nilai kita tulis juga di sebelah sini deh. Sama dengan 6 cm. Oke. Nilai kita ini dapat kita buktikan. Oke, jadi untuk membuktikan kebenaran nilai kita dapat menggunakan konsep kesebagunan. Yang mana kita bakal coba dulu menggunakan konsep antara persamaan panjang PR dengan ST, yaitu 12 dan juga 8. PR per ST. PR nilainya adalah 12, sedangkan ST nilainya 8. Kemudian kita sederhanakan dengan dibagi 4, hasilnya adalah 3/2. Nah, sekarang kita bakal coba buktikan nilai kita bandingkan dengan nilai Peki. Karena untuk perbandingan yang senilai itu dari kita adalah Peki. Oke, nilai Peki per kita. Nilai Peki tadi adalah 9. 9 cm, sedangkan nilai kita yaitu 6 cm. Kita tulis di sini 9/6. Kedua ruas akan kita bagi 3. Sehingga hasilnya menjadi 3/2. Oke, berarti benar jawabannya 3/2 untuk perbandingan antara segitiga PQR dengan STQ. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga PQR itu sebanding dengan segitiga STQ dengan perbandingannya yaitu 3/2. Nah, jadi ini dia untuk penyelesaian soal yang nomor 5. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya jabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.